Menyerahkan pernyataan kita kepada Yang Mulia Duta Besar Palestina di Jakarta. Allahu Akbar. Saya mohon Wakil Ketua Umum, Ketua, para Ketua MUI dan Ketua Pelaksana aksi ini untuk menyerahkan atas nama kita semua pernyataan kepada Bapak Duta Besar Palestina di Jakarta. Faliatafadhol. Wa narju min sa'adatihi ayyul qiyadatan wahidah. التي تقدر إندونيسيا الحبيبة هذه الوقفة هذه الرسالة التضامنية من أجل السلام من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني أشكركم أشكركم من قلبي أشكركم جزيل الشكر وأشكر القيادة الإندونيسية والحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسي قاطبة على وقفتهم ودعمهم من أجل أن تتحرر فلسطين وأن يسود السلام على أرض السلام أرض فلسطين الطاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة Ringkasnya beliau menyampaikan salam dari hati beliau, salam dari bangsa Palestina, disertai apresiasi dan kebanggaan yang setinggi-tingginya buat seluruh yang hadir, seluruh bangsa Indonesia, dan kepada pemerintah Indonesia, tokoh-tokoh pemimpin Indonesia atas dukungannya terhadap Palestina. Terima kasih banyak, dan insya Allah kita sama-sama akan melihat Palestina merdeka. Takbir. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri, mohon dengar, panitia mengundang seluruh elemen bangsa, umat berbagai agama, majelis-majelis agama, ormas-ormas. Bentar. Silakan Pak Anies. Termasuk semua partai-partai politik dan juga semua pasangan capres dan cawapres. Namun karena waktu yang sempit, karena waktu yang mepet, tidak semua bisa hadir. Tapi kita pastikan aksi bersama ini adalah untuk kebersamaan. Saya sebagai ketua pengarah mengucapkan terima kasih kepada segenap kelompok yang telah mendukung acara ini dan juga kepada segenap peserta yang jumlahnya ditaksir lebih dari 2 juta yang datang bukan hanya dari ibu kota Jakarta, tapi dari berbagai daerah. Terakhir, pulanglah dengan tertib dan tenang. Kita akan lanjutkan aksi ini. Kita akan lanjutkan aksi ini pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya mohon maaf, banyak dari tokoh yang belum sempat berbicara. Di samping kanan saya ini,
Dr. Jumhur Hidayat, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang membawahi lebih dari 7 juta pekerja atau buruh di tanah air kita ini. Di sebelah kanan ini, Dr. Sarbini adalah Ketua Mercy Indonesia yang telah banyak berbuat untuk rakyat Palestina, bahkan mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang terakhir ini dibom oleh Israel. Mohon maaf karena waktu terbatas, masing-masing setengah menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mujahidin mujahidah sekalian, kami minta doa kepada saudara-saudara sekalian untuk mendoakan 3 relawan kita di Gaza yang hari ini mereka tetap di sana untuk menjadi mata dan telinga seluruh rakyat Indonesia. Ini artinya apa? Artinya bahwa mereka mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita, Indonesia tidak akan pernah meninggalkan Gaza Palestina. Mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Jumhur Hidayat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh Indonesia dan juga buruh seluruh dunia mengecam dan mengutuk, dan mereka memboikot semua military equipment yang dikirimkan dari berbagai negara ke Israel. Itu bagian untuk mencegah kebrutalan daripada Israel kepada rakyat Palestina. Allahu Akbar. Merdeka Palestina. Hidup buruh Indonesia. Takbir. Takbir. Asyhab yurid tahrir al-Aqsa. Asyhab yurid tahrir al-Aqsa. Asyhab yurid tahrir al-Aqsa. Asyhab yurid tahrir al-Aqsa. Bidam biruh nafdi kaya Aqsa. Biruh bidam nafdi kaya Aqsa. Takbir. 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 Saudara, Allah telah sampaikan bahwasanya bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Betul. Bahwasanya Allah telah menyampaikan wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Bahwasanya orang-orang yang punya permusuhan yang paling keras di atas muka bumi ini kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Betul. Betul. Berarti saya mau tanya, Yahudi musuh atau bukan? Musuh atau bukan? Siap lawan Yahudi? Siap perang Yahudi? Siap lawan antek-antek Yahudi? Siap lawan budaya Yahudi? Takbir! Takbir! Yahudi tidak akan pernah kalah kecuali harus diperangi. Betul? Betul! Makanya alhamdulillah Hamas telah melakukan perlawanan kepada Zionis Israel. Takbir! Takbir! Maka semua budaya yang membawa unsur-unsur Yahudi ke atas muka bumi ini, walaupun di Indonesia, wajib kita tolak. Betul? Betul. Kita juga tahu LGBT itu budaya Yahudi. Betul. LGBT budaya Yahudi. Betul. Sebentar lagi akan datang konser Coldplay yang akan mempropagandakan LGBT di Indonesia. Saya mau tanya, terima atau tolak? Terima atau tolak? Saya mau tanya, pantas tidak Palestina lagi perang Indonesia buat konser? Pantas tidak? Pantas tidak? Angkat tangan ya. Takbir. Takbir. Siap bela Palestina. Siap bela Palestina. Siap berjuang untuk Palestina. Angkat tangan ya. Takbir. Takbir. Beruh fitam Izzatul Islam. Beruh fitam nafsi kaya Aqsa. Takbir. Izzatul Islam. Insyaallah mudah-mudahan bulan depan kita kumpul lagi. Alhamdulillah. Monas sudah dibuka berkah Palestina. Betul. Mudah-mudahan insyaallah 212 kita kumpul di sini. Izzatul Islam. Takbir. Takbir.